Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Dede Sri Pujati. Kali ini aku lagi berada di Pasar Babelan. Yuk ikutin aku terus. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe juga ya. Ayo kita belanja dan keliling pasar. Sekarang kita sudah mendekati ke Pasar Babelan. Ini aja dari jauh udah macet banget, gimana di dalam pasarnya ya. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe aku, jangan lupa subscribe ya. Tuh lihat ATM aja pada antri, semuanya macet, spesial munggahan. Ayo sekarang kita masuk ke dalam pasarnya. Tuh itu gangnya tuh sebenarnya di depannya, cuma karena macet jadi agak lama banget. Nah, depan situ kita langsung belok kanan aja. Tapi aku mau langsung dulu beli bakso karena lapar banget dan belum sarapan. Jadi aku bakalan nikmatin bakso dulu, setelah itu baru kita keliling Pasar Babelan. Ada nggak ya? Alhamdulillah ya Allah, masih rezeki adek. Mana mama ini? Thank you.
ini nggak terlalu ramai, cuman ya begitu jalanannya becek. Di pintu depan juga sama sih, tapi di pintu depan begitu ramai sekali dengan pengunjung pasar Babelan. Malam saya nggak pesan, nggak saya kasih kan? Malam saya kasih, biarin aja. Belok. Kang murah buat, Ya. Awas kamu hilang nanti. Ya udah aku beli jeruk kecil aja. Yang kecil-kecil. Mama. Satu. Iya. Apa? Ah, sini. Masuk apa? Tutup dulu. Masuk 17.43. Mama ke atas. Kabel. Tapi berarti mainan enggak ya? Iya. Orang gila. Pilih mana? Petak. Jadi semuanya emang benar-benar pada naik, dari mulai sayur-sayuran, buah-buahan, dan lainnya juga pada naik. Oke teman-teman, terima kasih udah ngikutin aku jalan-jalan ke pasar Babelan. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe sekalian diaktifin loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih.